Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iya, mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahda, sadaqa wa'da, wa nasar abada, wa hazamal ahzaba wahda. La ilaha illallah wallahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar walillahilham amma ba'du. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, An-Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, As-shaumu yawman tasumun wal fitru yawman tuftirun wal adha yawman tudahun. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Idul Fitri adalah hari di mana kalian berbuka dan Idul Adha adalah hari di mana kalian berkurban. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sahabat Sisma yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis di atas menjelaskan bahwasanya hari raya Idul Fitri adalah hari di mana umat Islam kembali berbuka. Oleh sebab itu, salah satu sunnah sebelum melaksanakan salat Idul Fitri adalah dengan mengonsumsi makanan ataupun minuman walaupun hanya dengan porsi yang sedikit. Selain itu, seperti yang telah terjadi sebelum-sebelumnya bahwasanya masyarakat awam salah paham terkait dengan makna hari raya Idul Fitri. Mereka memaknai Idul Fitri adalah momen mengenakan pakaian baru dan juga barang-barang baru dalam menyambut kemenangan setelah mereka berhasil menahan diri dari rasa lapar, haus, dan juga perkara-perkara yang dapat membatalkan pahala puasa mereka. Lebih dari itu, hari raya Idul Fitri adalah hari yang patut kita banggakan, karena pada hari tersebut Allah telah menjanjikan ampunan bagi orang yang melaksanakan ibadah salat hari raya Idul Fitri. Syekh Sulaiman bin Muhammad bin Umar al-Bunjairhami dalam kitabnya Hasyiyah al-Bunjairhami al-Khatib memaknai esensi hari raya bukan hanya sekedar mengenakan pakaian baru dan juga barang-barang baru, meski pada dasarnya dianjurkan menggunakan pakaian baru atau sunnah. Hakikat dari hari raya Idul Fitri ini sendiri tidak diperuntukkan bagi orang yang berpenampilan baru ataupun barang-barang baru, namun bagi orang yang dosa-dosanya telah diampuni sehingga kembali fitri atau suci. Begitupun demikian, hukumnya sah bila mengenakan pakaian baru dalam menyambut hari raya Idul Fitri, karena pakaian baru merupakan simbol dari bersihnya hati dan sebagai syiar umat Islam kepada hari raya Idul Fitri. Namun, semua itu alangkah lebih baiknya jika diimbangi dengan melaksanakan dan mengutamakan ibadah di bulan Ramadan. Dalam suasana yang penuh rahmat ini, marilah kita saling memaafkan dan menyambut kemenangan dengan bersama. Sahabat Sisma yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita berzikir menjelang berbuka. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah. Wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Ashhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah. Wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Ashhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Selamat berbuka puasa, semoga amal ibadah kita di bulan Ramadan dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri tahun 1445 Hijriah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.